bagian lantai dasar dan bagian tetangga yang atas ya, yang tadi di kami ini di kami nanti kita akan kita tanyakan dulu. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Bapak keamanan di KP ini Pak ya? Iya. Coba cerita-cerita Pak, ini kalau bulan puasa dengan bulan-bulan biasa apa bedanya? Pasti ramaian Pak. Ya, ya keramaian itu lah. Terus lebih buka? Dari hari biasa. Bukanya, bukanya? Buka seperti biasa Pak. Biasa, buka seperti biasa. Tutupnya juga seperti biasa? Tutupnya pun seperti biasa. Sampai hari-hari biasa malam. Gitu ya. Jauh ini aman-aman Pak ya? Alhamdulillah. Belum ada kejadian-kejadian yang merugikan. Aman Pak. Kita insya Allah aman lah. Sudah berapa lama Pak di sini Pak? Saya baru Pak. Kita baru di penempatan ini. Oh gitu. Minta namanya Pak. Nama Pak? Jenderal. Ya, ya. Makasih Pak ya. Ya selamat bertugas. Ya. Selamat siang Dek. Siap. Siapa nama nih? Saifullah. Hah? Saifullah. Oh, tinggal di mana? Ambawang. Oh, jauh ya? Jauh ya. Jam berapa dia ke Pontianak? Tadi jam 8, Pon. Jam 8. Belanja apa ya? Belanja di Koko ya. Oh, udah sering ke sini? Sering. Sering ya? Dulu dekat Lembang ya, Pak. Oh, gitu. Setiap tahun lah ya? Setiap tahun. Belanja Toto Lembang. Biasa apa yang beli itu? Di Koko, jalan. Mama bawang tak ada ke? Hah? Tak ada ke? Ada, cuma tak bagus. Oh, jalan-jalan sekalian ya? Jalan-jalan ya? Jalan-jalan sekalian. Keliling-keliling di Pontianak ya. Pakai apa nih dari Ambang nih? Pakai motor ya. Ramai-ramai gitu rombongan? Oke. Okay. Ya, untuk lebaran lah ya. Oke okay, deh, makasih deh. Selamat belanja. Oh kak, selamat pagi kak. Siapa nama kak? Udah lama ke jualan di sini kak? Lumayan. Nah, gimana kak? Coba cerita, gimana kondisi mau lebaran dengan hari-hari biasa ini gimana? Ramai. Hah? Ramai. Ada bedanya tak dengan hari-hari biasa? Beda. Apa bedanya tuh? Sekarang ramai. Nah, terus? Itu lah kak. Kalau lumayan kan sepi. Satu hari itu bisa berapa banyak? Laku. Yang laku, yang laku. Yang laku barang kita 20 botol. Terus buka tutupnya? Buka tutupnya gimana? Buka tutup. Biasa cuma hari biasa gitu. Kalau hari biasa? Sama sih. Sama ya. Cuma kalau lebarannya mungkin malas. Oke, makasih kak ya. Oke. Kak bos juga kak? Hah? Oh tada. Makasih kak. Cukup lama juga nih di waktu istilah puasanya ya. Ya hari-hari yang menjelang lebaran ini sudah menjelang hari ke-26 Ramadan, berarti tinggal 4 hari yang lebaran. Jadi aktivitas masyarakat untuk belanja kebutuhan baju atau pakaian untuk lebaran itu antusias. Kita masuk ke salah satu toko ya, toko pakaian. Kita lihat keseruan dari para penjual dan pembeli proses Jauh.
Oke, kita sudah sampai di parkiran. Kita mau pulang. Parkiran tadi. Nah, itu motor kita. Gitu.